Kalian mau diamond free fire gratis? Ikuti saja langkah-langkah ini. Yang pertama, like video ini. Yang kedua, share ke 3 sosial media kalian. Yang ketiga, subscribe dan aktifkan lonceng. Yang keempat, komen ID dan nickname kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di deskripsi video ini. Dan jika kalian beruntung, saya akan langsung kirimkan diamond ke akun free fire kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Ara Gusrin yang membahas bocoran-bocoran terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas skin senjata inkubator, yaitu skin senjata MP40. Dan skin senjata MP40 ini bertema kartu ya, ataupun kartu remi, yang bisa dikatakan itu big deal, yaitu ada 4 skin senjata yang bertema kartu remi ya, yaitu ada tema hati, tema scope, tema berlian, dan tema semanggi ya. Jadi ada 4 senjata inkubator MP40 yang bertema kartu remi ataupun kartu big deal ya. Dan di bocoran yang pertama ini ada apa tuh logonya ya, ini ada videonya, dan ini dia, di sini ada logo blueprint dari skin inkubator MP40. Dan skin logo blueprint ini ada di skin MP40 warna kuning ya, ataupun itu kemungkinan skin MP40 inkubator yang paling mahal ya. Dan untuk atributnya, biasanya kan atributnya itu ada yang ditambahkan dan ada yang dikurang ya. Dan kemungkinan yang kuning itu atributnya paling bagus ya. Bisa saja rate of fire-nya bertambah lebih banyak dan magazine-nya bertambah lebih banyak ya. Dan kita langsung saja ke pembahasan skin senjatanya. Dan ini ada skin senjata yang paling murah dulu. Ini dia, ada videonya. Dan ini dia, ini ada animasi kemunculannya, dan kalian bisa lihat animasi kemunculannya itu seperti itu ya. Jadi animasi setiap skin MP40 itu seperti itu. Jadi ada kartu big deal, kumpulan kartu big deal bersatu dan membentuk skin MP40 tersebut. Jadi animasinya itu seperti itu ya. Dan kita langsung saja ke skin senjatanya. Dan ini ada skin senjata yang MP40 warna merah ya, ataupun yang paling murah. Ini ada videonya. Dan ini dia videonya. Di sini ada skin MP40 yang ini bertema hati ya, ataupun heart. Dan skin MP40 inkubator ini berwarna animasi merah ya, ataupun efek merah. Tapi senjatanya itu berwarna hitam dan putih ya, jadi cuma efeknya saja yang berwarna merah, dan efeknya itu ada gambar hati di tengahnya itu. Jadi untuk yang warna merah ini kemungkinan akan menjadi skin MP40 inkubator yang paling murah. Biasanya kan ada yang paling mahal dan yang paling murah ya, dan kemungkinan ini skin MP40 yang paling murah ya. Dan untuk atributnya itu biasanya yang paling murah itu biasanya yang paling jelek ya, biasanya kan seperti itu, entah itu yang dikurangi reloadnya ataupun rate of fire-nya ya. Dan kita langsung saja ke skin selanjutnya. Ini ada skin MP40 yang warna hijau. Ini ada videonya. Dan ini dia, ini ada skin MP40 yang warna hijau, yang ini bertema berlian ya, ataupun ya berlian tapi warnanya hijau. Dan untuk efeknya itu ada berlian ya di tengahnya itu, dan warnanya bisa kalian lihat skin MP40 ini didominasi warna hijau ya. Dari yang tadi kan ada dominasi warna putih di tengahnya itu, tapi ini lebih didominasi warna hijau ya. Dan efeknya itu efek dari berlian ya, entah ini yang ditambahkan atributnya, entah ini damage atau rate of fire ataupun magazine ya, kami masih belum tahu bocorannya. Jadi kami akan cari bocorannya dan akan share ke
komunitas kami ya, ataupun di kolom komunitas. Dan itu tadi obrolan dari skin MP40 yang warna hijau ataupun bertema berlian ya. Dan kita langsung saja ke bocoran yang ketiga. Ini ada skin MP40 warna biru ataupun yang bertema semanggi ya. Ini ada videonya. Dan itu ya videonya. Di sini ada skin MP40 yang warna biru ataupun skin MP40 ini bertema semanggi ya. Jadi kan ada 4 kartu birthday itu, yang yaitu hati, scope, berlian dan semanggi. Dan ini tinggal ini bertema semanggi ya. Nah seperti ini bentuknya, kalian bisa lihat ya. Dan ini yang paling mahal kedua ya. Dan entah itu kemungkinan atributnya bagus atau tidak, tapi kemungkinan itu bagus ya, karena kan harganya kedua paling mahal ya. Entah itu ditambahkan Rate of Fire-nya ataupun magazine-nya. Biasanya kan MP40 itu mengandalkan Rate of Fire dan magazine-nya ya. Dan kita langsung saja ke bocoran MP40 yang paling mahal. Ini ada videonya. Dan ini ya, di sini ada skin MP4er yang paling mahal yang bertema scope ya. Nah, ini dia warnanya itu didominasi oleh warna kuning keemasan ya, dan di tengahnya itu ada gambar scope ya. Scope dari kartu Brickday itu. Dan ini kemungkinan akan menjadi skin inkubator senjata yang paling mahal ya. Entah atributnya itu ditambahkan damage ataupun rate of fire. Jadi kemungkinan skin MP40 yang warna kuning ataupun yang bertema scope tadi, ini pasti atributnya yang paling bagus ya. Dikarenakan harganya itu yang paling mahal, seperti skin-skin senjata inkubator sebelumnya. Itu ada skin Scar Titan ya. Scar Titan itu atributnya bagus ya. Dan kemungkinan skin MP40 ini atributnya juga bagus. Dan untuk kehadirannya kami masih belum tahu ya, untuk hadirnya kapan. Tapi kalian bisa cek aja di in-game yang sekarang itu sisa sekitar 10 hari lagi ya, untuk berganti ke skin inkubator yang bandel Power Rangers. Ataupun cek aja video yang ini, kami sudah membocorkannya di video yang ini ya. Jadi silahkan tambahkan aja 2 bulan untuk 2 bulan atau 1 bulan ya. Kami lupa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Biasanya skin inkubator itu 1 bulan ataupun 2 bulan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Jadi kalian bisa tambahkan aja sisa waktunya. Dan untuk hadirnya itu kan skin bundle Power Rangers dulu, yang ini kalian bisa lihat dulu dan baru dilanjutkan skin MP40 ini. Dan untuk atributnya itu kami masih belum tahu ya. Jadi apa yang ditambahkan, apa yang dikurangi, dan apa kelebihannya, apa kekurangannya, kami akan cari bocorannya di video terbaru ya. Jadi untuk bocorannya itu masih berupa bocoran dari desain awal. Jadi untuk atribut belum ada ya. Dan jika kalian ingin mengetahui bocoran tentang Elite Pass, kalian bisa cek aja video yang ini. Dan di sini kami sudah membahas bocoran Elite Pass beserta hadiah pre-ordernya di season 22 ya. Dan di sini juga kami sudah membahas Elite Pass season 23. Di sini kalian bisa cek aja videonya, karena kami juga sudah membahasnya. Jadi bocoran-bocorannya kami sebenarnya sudah membocorkannya. Entah kalian sudah menonton ataupun belum, jadi silahkan yang belum silahkan ditonton dahulu. Dan bagi yang sudah silahkan di share aja agar teman-teman kalian tahu video kami terbaru ya. Jadi itu saja ya dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.